Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Melaporkan pantauan arus mudik di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. H-1 setelah diterapkan larangan mudik pada tanggal 6, tepatnya pada hari esok, hari Kamis. Ini terpantau tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya Sobat Mania. Pada hari sebelumnya, dari hari Sabtu sampai hari Senin Selasa kemarin, di sini sangat ramai. Entah mengapa ini, masih jam 12 rupanya ini. Tapi tahun hari-hari sebelumnya jam 12 sampai jam 1, jam 13, ini sudah ramai Sobat Mania. Dan ini terpantau lenggang. Apa nanti penumpang ramainya siang, lebih sore atau maghrib ya. Ya ini suasana di Terminal Kalideres. Untuk keberangkatan Cirebonan, Alparuk belum masuk, tadi sudah ada di Jalan Raya dan Mogot. Mungkin Alparuk lagi menuju ke Tanah Tinggi. Dan Brazil satu sudah berangkat, ini tinggal yang Brazil kedua. Ya ini Sobat Mania. Ada Murni Jaya, tujuan Jogja Kalideres. Ya, rupanya ini tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya. Hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Brazil. Sudah makin sar. Ada Atasan Jaya, tujuan Merak, Jakarta, Solo, Ponorogo. Yuk coba pantau dulu di tempat pemeriksaan kesehatan di ujung sana. Waktu itu pada hari Sabtu saya kemari, ada tes antigen rapid dan tes genos. Jadi penumpang diperiksa oleh dinas kesehatan. Ada laju prima nih, tujuan Sumatera, Jakarta, Palembang. Ya, pakai SR2. M. Dewantara, Laredo. Dan ada Armada, Jakarta, Padang. Oh, Armada Jakarta Padang ada ya? Nih. Ya. Tidak ramai. Nah, itu ada wawancara. Ruwi Putra, Sumatera. Ya, ini di pos checkpoint atau pos pemeriksaan kesehatan, ini tidak padat seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada petugas kesehatan juga ini sebenarnya. Nah, ini di pos pemeriksaan rapid antigen. Ruang tunggu penumpang. Ya, itu ruang genosnya juga sepi. Tidak ada petugas kesehatan maupun penumpang yang sedang diperiksa. Sepi. PBB Jakarta Kudus, OPBJ Berlian Jaya masuk. Ini Temurian jam segini sudah masuk ya, jam 12 siang. Mau ke mana nih? Arah mana sekarang ini kamu? Nah, sekarang berangkatlah. Nah, kamu mutar kan di istana lain ya? Nah, ini tak. Ya.
Dan ini jalur keberangkatan bus Sumatera paling pojok, ada Putri Candi tujuan Lampung Jakarta. Nah, penumpangnya tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya, Mas Bapak. Lokasi agen bus yang menerima perjalanan menuju ke wilayah Jawa Sumatera. Ya, berangkat PO Kenanga, Putra Kenanga Trans Blitang Jakarta. Ini barisan para bus Sumatera Lampung Blitang medium bus. Wow, terima jasa. Kemudian parkir lagi Kenanga berikutnya. 03. Ini boleh dicoba nih nanti nih, trip Kenanga. Menggunakan karoseri Neo Armada. Keropi. Tasik Kalideres. Ya, ada Murni Labuan Jakarta Kalideres. Dan di belakangnya disusul bus Cirebonan Sahabat Sabar. Baru masuk Sahabat Sabar tujuan Kuningan Jakarta, dan di belakangnya ada Murni Jaya Labuan. Wow, Murni Jaya los pokoknya. Diva Group, mantap. Hey.
Budiman hanya terpantau parkir 2 unit tujuan Tasik Kalideres. Untuk bus premium belum datang ini. Biasanya bus premium nanti kalau sore ada kumpul di sini mereka. Ada 2, mungkin dalam perjalanan masih menuju ke Kalideres. Arjay masuk tujuan Madiun. Dan ini bus medium tujuan ke Rangkas Bitung dan sekitarnya, Lebak sampai ke mana tuh, Rudi Baya, Kalideres.